Selamat ulang tahun, suamiku sayang. Begitu petikan ucapan ulang tahun dari Alisa Subandono untuk suami tercinta Dude Herlino. Dalam unggahan terbarunya, Icha mengunggah foto dirinya bersama dengan Dude. Alisa Subandono mencurahkan doa untuk suami tercinta. Sejak menikah pada tahun 2014, pasangan Dude Herlino dan Alisa Subandono memang tak pernah diterpa isu miring. Justru Dude dan Icha selalu tampil harmonis dan romantis. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan hadirnya dua jagoan kecil mereka. Tak heran jika rumah tangga Dude dan Icha selalu jadi panutan bagi semua orang. Kini keluarga mereka juga tengah menikmati kebahagiaannya. Lantaran pada hari Sabtu, 2 Desember 2017, Dude Herlino genap berusia 36 tahun. Sebagai seorang istri, tentu momen bahagia ini tidak akan dilewatkan begitu saja. Alisa Subandono ini pun turut mengucapkan doa dan harapannya pada suaminya tersebut. Hal ini seperti yang dilansir dari akun Instagram @icasubandono. Tanggal lahir seseorang yang sangat saya sayangi, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak ada yang bisa saya ucapkan selain mendoakannya, agar diberikan keberkahan di umurnya yang sekarang. Tidak lupa juga agar senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal yang dijalani. Dan yang terpenting, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat ulang tahun, suamiku sayang. Dalam unggahannya itu, Icha mengunggah foto dirinya bersama dengan Dude Herlino. Alisa Subandono mencurahkan doa untuk suaminya tercinta dengan sepenuh hati. Melihat keromantisan Icha dan Dude ini, banyak yang turut mengucapkan dan senang melihatnya. Di antaranya dari @dahudaepah, so sweet banget Mbak Icha. Yang lain dari @rinatapert, seneng lihat pasangan ini selalu harmonis. @yulianderscorepeh, senengnya, semoga selalu menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah, dan penuh berkah. Amin.